anak-anakku kelas 3 semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anakku kelas 3, setelah kita belajar membuat folder, ya, kemarin sudah kita isi ya, gambar dan file dokumen ngetik kita. Nah, kali ini kita akan belajar browser ya. Browser itu ya ada Google Chrome, ada Opera, ada Mozilla, ya, ada Safari dan lain-lain, ada Internet Explorer juga ya, itu browser ya. Nah, nanti setelah kalian membuka browser, browser itu sebuah aplikasi atau software anak-anak ya, perangkat lunak untuk membuka sebuah website. Kita butuh namanya browser. Nah, di dalam browser kita juga bisa membuka search engine atau mesin pencarian ya. Jadi bisa menggunakan Google atau Yahoo dan lain sebagainya, itu namanya mesin pencarian atau search engine ya. Anak-anak, kali ini kita akan membuka browser, terus masuk ke search engine Google, terus mencari gambar dan memasukkan ke dalam folder kita. Nah, kita latihan menata ya, seperti contoh berikut ini. Oke, anak-anak kelas 3 semuanya. Pertemuan kemarin kita membuat folder. Gimana? Sudah bisa semuanya? Ya, hebat. Nah, anak-anakku, pada pertemuan kali ini kita akan menggunakan browser. Nih, browser nih. Ini ada browser, itu ada yang ini. Google Chrome, ada Mozilla Firefox, ada Opera, ada Internet Explorer, ada Safari bila di iPhone, di MacBook ataupun di iMac. Nah, anak-anak, folder yang kalian buat fungsinya untuk menata file, manajemen file biar rapih, tidak acak-acakan ya. Nah, Mr. Abbas membuka file Explorer. Mr. Abbas memberikan contoh file ini, Mr. Abbas tata. Di dalam dokumen terdapat folder Abbas ya. Di dalam folder Abbas ini ada folder DTK kelas 1 atau subfolder dari Abbas ini ada DTK kelas 1. Maka ini adalah materi pelajaran kelas 1. Ada DTK kelas 2, ini materi pelajaran kelas 2. Dan materi DTK kelas 3, maka ini adalah pelajaran-pelajaran kelas 3. Sehingga Mr. Abbas jika menyimpan untuk kelas 1 di folder ini, kelas 2 di folder ini, dan kelas 3 di folder ini. Sehingga Mr. Abbas mudah untuk mencarinya dan menyimpannya. Nah, ibarat ini adalah rumah, rumah Abbas ini ada kamar 1 untuk kelas 1, kamar 2 untuk kelas 2, dan ini kamar 3 ya. Jadi Mr. Abbas buat ada juga kamar tempat macam-macam bunga. Kalau ada gambar bunga, Mr. Abbas masukin ke sini. Ini file gambar. Ada juga nama-nama hewan yang dilindungi. Ini namanya folder yang Mr. Abbas kasih nama-nama hewan yang dilindungi. Di sini ada anoa, ada badak, ada elang, ada harimau, ada komodo dan orangutan. Nah, adapun materi selanjutnya kalian membuat menata folder, yaitu dengan belajar mengklasifikasi ya, atau mengelompokkan menggunakan browser yang kalian gunakan. Boleh Google Chrome, boleh Mozilla, boleh Opera, boleh Safari, boleh Internet Explorer yang kalian miliki, boleh dipilih ya. Kita mencoba membuka ini Google Chrome. Nah, Google Chrome, Mr. Abbas membuka Google nih, www.google.com. Nah, Mr. Abbas enter. Nah, di sini ada Google, kita bisa membuka klasifikasi. Contoh, Mr. Abbas membuka klasifikasi tentang nama-nama utawa tokoh ya, kartun Upin Ipin. Nah, ada tokoh kartun Ipin Upin, kita klik di menu gambar. Di mana nak? Menu gambar. Nah, kita akan melihat tokoh-tokohnya diklasifikasikan ya. Berarti kita khusus tokoh-tokoh Ipin Upin diberi folder
klik kanan new nih di abas, klik kanan new folder, kita beri kasih namanya adalah Upin dan Ipin serta kawan-kawan. Nah, jadi ini masih kosong ya, Upin, Ipin dan kawan-kawan. Kita akan menyimpan dari Chrome tadi ya. Ini umpamanya satu ini, kita kasih Ismail bin Mail, kita simpan, klik kanan, klik gambar yang diinginkan, lalu klik kanan pada gambar, klik kanan ya anak-anak di mousemu, save image as ya, klik kanan, klik kanan, save image as, nah, simpan di, kita cari foldernya. Nah, kita mencari 5 gambar yang satu tema ya anak-anak. Kita belajar mencari satu tema untuk kita klasifikasikan. Nah, Abbas taruh di Upin dan Ipin serta kawan-kawannya. Ini namanya Ismail. Ismail. Kita simpan, save. Lalu kita temanya adalah Upin, Upin berarti teman-temannya. Siapa lagi? Nah, ini siapa namanya ini? Kita cari namanya Tok Dalang. Tok Dalang. Dalang Ipin Upin. Nah, maka di sini ada Atok. Nah, ini Atok ya. Atok, kita klik kanan, kita pilih gambar Atok. Kita klik kanan lalu save image as. Kita simpan. Ya, kita letakkan di dokumen. Ya, foldermu lalu subfoldernya. Kasih namanya Tok Dalang. Kita simpan anak-anak ya. Nah, selanjutnya tokoh yang lain ya, namanya adalah Fizi. Fizi Upin Ipin. Nah, kita lihat Fizi. Nah, ini ada Fizi. Nah, Fizi kita klik kanan, save image as. Ya, lalu kita tulis Fizi. Nah, anak-anak, setelah kita tutup di sini ada 3 gambar ya. Ini kita thumbnails nih. Ada gambar Fizi, Ismail dan Tok Dalang. Kalian bisa mengumpulkan dalam satu tema, yaitu paling sedikit 5 gambar. Berapa anak-anak? 5 gambar paling sedikit. Ini nanti di screenshot atau di foto bahwasanya kalian sudah punya gambar dengan satu tema ya. Mengisi subfolder ini dengan menggunakan browser ya, ini browsernya, namanya browser ya anak-anak. Ya, nih pengertian browser. Browser adalah salah satu jenis perangkat lunak atau software yang umumnya digunakan membuka halaman website di internet. Ya, jadi kita membuka search engine Google atau Yahoo pada browser. Dan kita cari gambar yang satu tema. Mister, gambarnya tentang macam-macam pesawat boleh, Mister? Boleh. Mister, gambarnya tentang tokoh film McQueen Cars boleh, Mister? Boleh. Mister, gambarnya tentang alat-alat berat kayak traktor gitu boleh, Mister? Boleh. Ya, yang kalian sukai ya. Tentang Gundam. Oh, boleh. Tentang Slam. Ya, boleh, macam-macam Slam umpamanya ya. Nah, silahkan kalian praktik, semoga sukses. Terima kasih. Selamat belajar, semoga sehat. Gimana anak-anakku kelas 3 semuanya? Paham dengan yang disampaikan Mr. Abbas tadi? Selamat praktek, semoga sukses dan selalu sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.